Inilah kabar yang mengejutkan tentang pesinetron tampan Aliando Syarif yang mengalami cedera serius pada salah satu bagian kakinya hingga harus diperban dan dibantu dengan tongkat. Dan ketika ditemui, seperti inilah kisah Aliando tentang cedera yang dialaminya itu. Enggak, ini lagi di rumah. Lagi di rumah ini mah. Bukan. Lagi di rumah, lagi berenang. Pas lagi berenang, jadi marah-marahnya ada yang bompal. Jadi pas berenang lompat, kaki duluan, gini. Tapi mending begini daripada itu kan, kepala duluan. Iya, makanya. Pas begini, ternyata datarannya rendah. Kaki, lagi kayak hilang. Enggak, udah lama. Baru ini 3 hari. Mengganggu sih sebenarnya, tapi ini kesini pertama karena tugas sama penasaran banget sama film ini. Iya, penasaran. Maksudnya ini kan kita berkarya kan di sini, ingin menunjukkan ke orang-orang juga gitu.